Recording in progress.
kami ucapkan selamat datang para tamu undangan di acara Kuliah Kebangsaan. Kami ucapkan selamat datang para tamu undangan di acara Kuliah Kebangsaan. Kami ucapkan selamat datang para tamu undangan di acara Kuliah Kebangsaan. Bapak Ibu yang sudah melakukan registrasi, kami harap masuk ke dalam ruangan menempati tempat yang telah kami sediakan. Cilu. Bapak Ibu yang masih di luar ruangan, kami persilakan untuk masuk ke dalam ruangan dan duduk di tempat yang telah kami sediakan. Mohon untuk dipenuhi terlebih dahulu.
Bapak Ibu yang masih di luar, kami harap untuk memasuki ruangan, menepati tempat yang telah kami sediakan. Acara sebentar lagi akan segera kita mulai. Selamat datang kami ucapkan kepada ayahanda kami, Profesor Haji Muhammad Amin Rais MA, PhD. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara akan segera kita mulai. Terasi habang enak dimakan, lebih nikmat dibuat sambal. Kepada ayahanda Amin Rais kami ucapkan selamat datang di Unmuh Babel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ayahanda Profesor Haji Muhammad Amin Rais MA, PhD. Yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Yang kami hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah Bangka Belitung. Yang kami hormati Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Yang kami banggakan, tamu undangan dan peserta kuliah kebangsaan. Kami ucapkan selamat datang di kuliah kebangsaan dengan tema penguatan kader persyarikatan, kader umat dan kader bangsa di bumi serumpun sebalai. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat dan kesempatan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada guru terbaik sepanjang zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para kerabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Saya Syifa Aulia akan memandu acara pada hari ini sampai selesai. Para hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada pagi hari ini bersama kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh ananda kami Muhammad Zaki Munawar, mahasiswa program studi pendidikan matematika semester 5. Kepada ananda Zaki disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بالمعروف وينهون عن المنكر warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya
menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Sang Surya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang kami banggakan,
Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Fadila Sobri STMeng, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang saya hormati, yang saya banggakan, ayahanda kami Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais. Alhamdulillah berkat pelindungan Allah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Setelah sebelumnya kita jadwalkan hari Sabtu siang, namun Allah mentakdirkan pagi hari Senin, hari yang baik bagi kita semuanya. Yang saya hormati seluruh pimpinan wilayah Muhammadiyah, dalam hari ini saya lihat ada Pak Haji Sahirman Jumli, ada Pak Warsongko, ada Pak Samlawi, ada Pak Anwar, ada Pak Fauza, dan seluruh pimpinan wilayah Asia, ada Ibu Suhada, dan seluruh pimpinan daerah Muhammadiyah yang hadir. Di sini ada Ketua Majelis Hukum dan HAM kita, Bapak Dr. Punawiran Polisi, Pak Kombes, Pak Zaidan, alhamdulillah bisa hadir. Dan seluruh pimpinan Syiah yang bisa hadir dalam kesempatan pagi hari ini, dan juga yang menyaksikan lewat live streaming kegiatan kita pada pagi hari ini, karena kapasitas gedung kita yang tidak memungkinkan untuk melebihi sesuai dengan protokol kesehatan, maka kegiatan ini kami batasi dan bisa menyaksikan lewat online, ya, streaming, ya, lewat Umuh Bubble, ada kita menggunakan langsung, walaupun tidak bisa hadir secara tatap muka, kita bisa menyaksikan lewat secara online. Saudara, sebelum saya memulai, sebagaimana biasanya di Bangka Belitung ini ada perda, Pak Amin. Jadi setiap yang sambutan harus berpantun. Ya, jadi saya tadi harus membuat pantun dulu ini, ya, karena MC sudah mengingatkan saya tadi rupa dengan pantun. Baik, dalam waktu sesingkat-singkatnya saya harus menguraikan kata-kata. Buah kentang dicampur nasi. Sambal teri untuk lauk makan. Selamat datang Bapak Reformasi di kampus Unmuh yang mencerahkan. Ada satu lagi, Pak Amin. Ya. Ini pepaya bukan sembarang pepaya. Pepaya ini dari kebagusan. Ini kuliah bukan sembarang kuliah. Ini kuliah-kuliah kebangsaan. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Unmuh Bubble bisa menghadirkan Bapak Reformasi. Saya mengenal beliau sejak SMA, dan sejak kuliah tahun 90 di Yogyakarta, saya selalu mengikuti sepak terjang beliau sebagai seorang dosen, seorang tokoh Perserikatan Muhammadiyah, pernah menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, dan kemudian karena ijtihad beliau, beliau akhirnya meninggalkan ataupun berhenti sebagai ketua umum dan melanjutkan sebagai tokoh politik di negeri kita yang kita cintai ini. Tahun 97 saya mengikuti gerakan reformasi, Pak Amin, dan tahun 2004 alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk menjadi tim sukses Pak Amin di Bangka. Dan saya bangga walaupun beliau tidak ditakdirkan menjadi presiden kala itu, yang saya bangga adalah karena semua TPS yang ada di Kabupaten Bangka itu Pak Amin memang tidak menjadi suara terbanyak, tetapi di TPS 01 punya saya
Pak Amin suara terbanyak. Jadi sebagai seorang ketua tim ses, saya tidak malu karena TPS saya beliau menang kalah itu. Dan pada saat itu saya masih menyimpan baju 18 tahun yang lalu. Baju ada foto Pak Amin matanya saja warna biru, ya suara untuk Amin Rais seperti itu. Beliau sebagai calon presiden dan bersama dengan Pak Siswono pada saat itu. Saudara-saudara, mungkin bagi generasi milenial sekarang banyak tidak mengenal apa itu reformasi. Mungkin banyak mereka yang tidak tahu bagaimana sepak terjang Pak Amin Rais. Bagaimana beliau ditekan ketika beliau mengkritisi kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Papua. Beliau sempat kemudian harus dilengserkan sebagai dewan pakar ICMI. Namun beliau tetap bersuara lantang hingga hari ini. Oleh karena itu, konsistensi gerakan yang beliau lakukan itu patut menjadi teladan bagi kita. Saudara-saudara, kebenaran itu kata guru saya, yaitu Bapak Sahirul Alim almarhum. Beliau adalah guru saya ketika kuliah di UI dulu itu. Beliau mengatakan kepada saya, Fadilah, kebenaran itu bukan soal banyak atau sedikit. Kebenaran itu bukan soal menang atau kalah, tetapi kebenaran itu sesuatu yang harus kita perjuangkan. Pesan beliau sampai hari ini masih saya ingat dan menjadi obsesi saya dalam menggerakkan perserikatan kita ini. Mudah-mudahan kuliah yang akan disampaikan oleh Bapak reformasi kita, ayahanda kita akan mencerahkan kita semuanya. Yang tadinya tertidur akan terbangun. Yang tadinya itu hanya berdiam akan bergerak. Yang tadinya itu menjauh akan mendekat. Yang tadinya itu berserak-serak akan menyatu untuk menggetarkan kemajuan bangsa kita ini. Saudara-saudaraku, memang tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin. Namun pemimpin sesungguhnya adalah pemimpin yang berani untuk melakukan suatu perubahan. Kita mengimpikan perubahan dimanapun kita berada, karena perubahan adalah suatu keniscayaan. Inilah sebagai pengantar dari kuliah kebangsaan ini. Kami mohon dengan segala hormat, dengan segala pinta, kami pinta kepada Ayahanda Amin Rais, sampaikan kepada kami kebenaran-kebenaran yang harus kami lakukan agar gerakan kami untuk memajukan umat bagi negeri kita ke depan akan terselenggara. Tema kita hari ini penguatan kader persyarikatan, kader umat dan kader bangsa di bumi serumpun sebalai. Ini penting untuk kita sadari karena Muhammadiyah itu adalah kader persyarikatan, kader umat dan kader bangsa. Pak Amin Rais sudah membuktikan ketiga-tiganya, beliau sebagai kader perserikatan, beliau sebagai kader umat, dan beliau sebagai kader bangsa. Inilah yang harus kita jadikan teladan, terutama bagi generasi-generasi harapan bangsa, generasi muda, para dosen, para guru, seluruh amal usaha Muhammadiyah yang ada di Bangka Belitung. Mari kita song-song kemajuan umat bersama-sama Muhammadiyah. Kita tegakkan kebenaran di bumi Indonesia dan bumi serumpun sebalai ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan segala hormat kami mohon kesediaan Profesor Dr. Amin Rais memberikan pencerahan kepada kami. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fadilah Sobri STM yang telah memberikan sambutan dan membuka acara hari ini secara resmi. Para hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama kuliah kebangsaan oleh Ayahanda Profesor Haji Muhammad Amin Rais MA PhD yang akan dipandu langsung oleh Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Kepada Bapak, disilahkan.
Tasyhadu. Baik, Bapak Ibu-ibu, agar suasana kita agak lebih rileks dan untuk kuliah kebangsaan ini kita memerlukan banyak energi dan lebih fokus, dan nanti insya Allah Pak Amin mungkin bisa saja cukup, kalau memang tidak bisa di mimbar bisa di bangku. Mari kita awali dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Pak Kiai Samlawi sebagai Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah mewakili Pak Ketua. Jadi Pak Amin mohon izin, Pak Ketua kita sakit, ya Pak Haji Kamarudin. Beliau sekarang ada di Bogor, tadi saya sudah kontak beliau. Beliau titip salam kepada Pak Amin karena beliau semenjak berapa bulan ini berada di Bogor. Bapak Ibu semuanya, saya tidak perlu perpanjang lebar ya, karena kita akan mendengar langsung paparan dari beliau. Oh ya, mungkin saya tidak perlu lagi membacakan kurikulum vitae beliau karena sudah cukup dikenal. Bagi mahasiswa ataupun dosen-dosen yang belum mengenal beliau, kalau baca buku Tauhid Sosial, nah beliau punya apa pemikiran tentang Tauhid Sosial, kemudian juga tentang zakat profesi yang dulu sempat ramai awal-awal dulu, tapi sekarang alhamdulillah itu menjadi suatu gerakan kita bersama. Oleh karena itu, waktu dan tempat saya persilakan kepada Ayahanda Amin Rais untuk memaparkan apa yang menjadi keharusan bagi kita semuanya. Tafadhal. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali washabi ajmain. Amma ba'd. Saya harus memilih topik yang singkat dan mudah dicerna terutama oleh anak-anak atau cucu saya, mahasiswa-mahasiswi UM Bangka Belitung ya, yang saya cintai, saya hormati. Jadi kita sejak merdeka sudah punya 5 sila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan perwakilan permufakatan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi lihat dalam Pancasila yang dipampang di kantor kelurahan, kantor dukuh bahkan, ya, sampai kantor bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden, ya, itu Pancasila memang merupakan ideologi bangsa kita, merupakan filosofi bangsa kita, bahkan Bung Karno mengatakan itu Weltanschauung, ya, cara pandang kehidupan kita. Nah, kemudian jangan lupa pasal 29 ya, sampai sekarang masih eksis, gak akan pernah dirubah, yaitu berbunyi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi ini founding fathers and founding mothers kita yang mengukir undang-undang dasar kita itu, ya, itu sudah amat amat sangat jauh ya berpikirnya. Bahwa kalau negara itu dasarnya tauhid, paling enggak menurut umat Islam, ya, itu insya Allah negeri ini tidak pernah oleng, tidak pernah apa mengalami kemerosotan seperti yang kita saksikan sekarang ini. Jadi kalau saya selalu mengingatkan, ya, dalam Islam itu ada dua ajaran yang sama-sama harus kita benahi, kita kerjakan, kita betul-betul praktekan. Ya. Yang pertama itu adalah konsep al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.
Nah, jadi ini adalah semboyan Muhammadiyah kita, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi saya lihat semboyan ini itu berlaku pada tingkat keluarga, tingkat komunitas, tingkat masyarakat gitu. Jadi ini membenahi akhlak umat Islam, membenahi ya ibadah orang Islam, membenahi pendidikan kaum muslimin muslimat. Tetapi konsep ini tidak pernah menyentuh kekuasaan. Nah, kemudian saya di Muktamar Makassar itu saya mendapat kesempatan untuk membuat prasaran, ya pidato itu. Saya mengingatkan bahwa sesungguhnya ada pasangan lagi yang jangan pernah kita lupakan, yaitu al-amru bil adli wa nahyu anidzulmi. Ya. Jadi menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Yang terakhir ini itu yang menyangkut kekuasaan. Saya mengatakan yang bisa melakukan kezaliman secara kolosal, total itu mesti negara. Ya. Karena dia punya aparat, punya angkatan, punya kepolisian, punya ASN, punya birokrasi, bahkan mungkin di belakangnya ada oligarki. Ya. Nah, ini yang harus kita pikir bersama-sama. Ya. Tapi juga jangan lupa hanya negara yang bisa menegakkan keadilan, egaliter, ya, kesamaan antara warga negara. Ya. Jadi terpulang kepada pemerintah yang sedang berkuasa, apakah pemerintah tersebut, rezim tersebut, itu berani ya menghentikan kezalimannya dan menegakkan keadilan. Ya. Jadi An-Nahl ayat 90 ya, itu Allah berfirman, Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa nahi 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Jadi khotib 90% lebih para khotib itu kalau turun dari mimbar khutbah itu menuju ke tempat pengimaman dia biasanya baca ini. Artinya Allah memerintahkanmu menegakkan keadilan dan berbuat kebajikan, kemudian berbuat ihsan kepada kerabat. Kemudian jangan lupa ya melawan kemungkaran, melawan fahisyah yang menjijikkan dan melawan kezaliman. Ya. Nah, jadi ini saya angkat supaya kita umat Islam dan bangsa Indonesia itu menyadari bahwa telah terjadi semacam makin lunturnya ya. Kita punya ghirah kebangsaan, kita punya cinta negara dan bangsa, kita punya plot untuk masa depan yang lebih adil ya. Itu memang sekarang ini sepertinya makin lama makin sayup-sayup sampai ya. Nah, saya dididik oleh Muhammadiyah kalau bicara harus ada faktanya. Ya. Tidak boleh ngomong sembarangan ya, tanpa di-backup dengan data yang solid. Ya. Ketika saya menggempur Freeport McMoRan, ketidakadilan yang luar biasa, itu saya katakan bahwa, maaf ini, Pak Harto orang Muhammadiyah, cuma ini sejarah ya. Jadi Pak Harto mengatakan bahwa kita harus melaksanakan secara murni dan konsekuen Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Saya ke sana, ya. Jadi salahnya CEO Freeport itu mengundang saya
memberikan ceramah tahun baru, kemudian saya diajak ke apa ke spot tempat penambangan itu, ya. Itu open pit penambangan, ya. Jadi nggak usah menggali bumi sampai ratusan meter ya untuk mendapatkan barang tambang itu, tapi ini open pit. Nah, saya kemudian di sana terkejut melihat sebuah semacam jano, ya, lekokan, kan? Yang semata memandang itu adalah apa? A very very ugly picture, ya. Gambarnya sangat jelek, ya. Karena tanahnya sudah rusak. Ya. Mengapa? Karena Gunung Jawi Jaya itu, ya, sudah lenyap. Memang itu lama-lama lenyap, ya. Jadi setiap hari diambil sekian ribu ton, ya, didinamit pakai apa? Pakai cara mendinamit itu, ya. Maka kemudian batu, pasir, kerikil, ya, itu dilembutkan, dibawa ke milling system. Nah, kemudian setelah itu serbuk-serbuk itu dibawa ke Spanyol dan Jepang. Ini negara dalam negara. Ya. Sampai sekarang masih seperti itu. Ya. Pokoknya kita ini kalau sudah berhadapan dengan asing, tiba-tiba jadi terwelu, marmut. Ya. Padahal kita punya kakek kita itu kan luar biasa, ya. Ada Sultan Iskandar Muda di Aceh, Sultan Hasanuddin di Sulawesi, ada Prabu Siliwangi di Jawa Barat, ada Gajah Mada di Jawa Timur, sekarang jadi nama kampus saya, ya. Walaupun kampus saya kurang berani, ya. Ini ya sebetulnya, ya. Nah, jadi ini hal-hal yang saya ingin mengingatkan bangsa kita ini bahwa ada kezaliman yang glaring menusuk mata dan menusuk nurani kita. Ya. 2 tahun yang lalu itu Oxfam dari London membuat survei tentang Indonesia ini dan temuannya itu harusnya loh membuat kita marah. Tapi yang marah cuma sedikit. Ya. Oxfam itu mengatakan di Indonesia ini ada 4 oknum, 4 orang. Ya. Yang kekayaannya itu melampaui 100 juta bangsa kita yang ada di bawah itu. Ya. Jadi yang du'afa sampai yang dan depan mata rakyat DKI ibu kota, ya, itu datanya solid, ya, 74% tanah DKI itu sudah dikuasai oleh golongan tertentu. Ya. Kemudian ada toke-toke itu, ya, yang punya HPH
hak penggunaan hutan itu, ya, yang sampai ratusan ribu hektar, bahkan jutaan hektar. Ya. Di Kalimantan itu Prayogo Pangestu itu punya konsesi untuk perusahaan Barito dia itu, ya, itu sekian ratus juta hektar, sekian ya sekian puluh juta hektar, sama dengan negara Swiss. Ya. Ini memang gila. Ya. Nah, tetapi yang saya heran, kita ini kan keturunan para harimau-harimau Indonesia. Ya. Kalau kita lihat Pak siapa Haji Agus Salim, ya, dan juga Pak Nasir, ya, bahkan juga pendiri NU Hasyim Asy'ari, ya, juga Muhammadiyah, ya, itu sesungguhnya sudah mengajarkan, ya, bahwa keadilan itu harus dilaksanakan. Ya. Tapi sekarang ini, ya, memang kita sudah berada dalam posisi yang makin lama itu makin declining, ya, dalam bahasa Arab inhitot, ya, makin jadi malah kalau para ahli itu mengatakan negara-negara berkembang itu sesungguhnya racing to the bottom. Jadi musab racing itu apa? Berkompetisi untuk menuju ke jurang. Ya. Ini sesuatu yang sesungguhnya sudah sangat ekstrim, ya, kata-kata itu. Ya. Ya, jadi senang bahwa Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, ya, itu kan seharusnya kan pencerahan, enlighten. Ya. Nah, mengapa kita jadi bangsa nerimo, umat yang nerimo terus, ya, itu karena tidak enlighten. Ya. Saya pernah ceramah di ITB dan ITS di Gajah Mada sendiri, kita seungkapkan berbagai ketidakadilan, itu anak-anak muda itu cuma peringas-peringis. Ya. Bahasa babelnya saya enggak tahu. Ya. Peringas-peringis itu ya cuma ketawa ketiwi gitu. Ya. Padahal ini kan masa depan mereka. Ya. Saya sudah 78 tahun sebenarnya sudah, saya sebenarnya menikmati hari tua saya, tapi karena saya melihat ini sesuatu yang harus diingatkan, ya, maka bismillah, ya, saya mengingatkan. Nah, karena itu, ya, saya punya cara untuk step-step bagaimana mengembalikan kedaulatan bangsa kita itu dan mulai memukul balik kekuatan MCT, Mafia, Cukong dan Taipan. Ya. Saya tahu ini di online, ya, nggak apa-apa, ya, karena sudah saya tulis tuh, ya. Jadi kita ini, saya khawatir program-program pembangunan nasional kita itu bukan untuk kepentingan bangsa. Itu memang coverage-nya seperti itu, ya, tapi sesungguhnya yang membuat itu adalah oligarki itu. Saya tidak akan bicara IKN dan lain-lain, nanti dianggap kesana kemari. Ya. Eh, paling enggak seperti kereta api cepat Bandung, Jakarta-Bandung itu, ya, kata Faisal Basri, ekonomi senior, dia mengatakan sampai hari kiamat tidak akan pulih itu. Ya, karena enggak akan ada yang naik. Ya. Jadi itu akan sampai ke pinggiran Bandung, kalau ke Bandung itu kan sudah, waduh, luar biasa padatnya itu. Ya. Nah, tapi karena ini yang nyuruh oke di sana, ya, dilaksanakan walaupun ditambal dengan APBN, ya, yang sudah diingatkan oleh IMF. IMF mengatakan, Bank Indonesia tidak boleh itu. Bank Indonesia itu sebagian apa APBN itu digunakan untuk proyek yang akan mangkrak itu. Ya. Nah, jadi saya bisa bicara banyak, ya, tapi ini intinya. Ya. Nah, saya menerawang ke depan, ya, step-stepnya itu mari kita buat agenda yang betul-betul untuk kepentingan nasional dan bangsa kita sendiri. Ya.
Yang kedua, kita perlukan kepemimpinan nasional yang paham masalah, ya, yang tidak tengkuknya dipegang oleh MCT, ya, tapi betul-betul memang tahu sejarah bangsanya, tahu yang harus dilakukan, ya, sehingga ini perlu. Yang saya mengatakan, kalau Pak Jokowi itu sebenarnya from day one, dari hari pertama, karena pikirannya itu bukan untuk rakyat, walaupun simbolnya tentu merakyat, ya, pegang-pegang anak kecil, masuk ke got, kemudian lari-lari kecil di apa di jembatan, ya, yang mentul-mentul gitu, ya, terus disuraki gitu, ya. Nah, bukan itu, ya. Jadi ini harus kita tertibkan, sehingga mengatakan sesungguhnya sejak hari pertama ini sudah sudah memikul, ya, portofolio of failure. Ya. Jadi portofolio itu, ya, menteri-menteri itu punya portofolio, ya, semuanya itu karena niatnya itu sudah keliru, ya, tentu kemudian tidak akan berhasil. Kadang-kadang Pak Amin kok tajam tuh. Nah, kalau enggak tajam sulit nanti kita enggak harus tajam supaya tahu masalahnya, ya. Kalau saya cuma wishy-washy, ya, cuma enteng-entengan, cuma ketawa ketiwi gitu, ya, diketawain, ya. Jadi dari anak bangsa itu insya Allah harus ada kelompok tadi yang dibaca sangat perlu tadi, ya. Nah, kemudian tadi anak kita matematika tadi, ya, itu sudah membaca paket yang betul, ya. Jadi hendaknya di antaramu ada umat yang yad'una ila khair, ya, mengajak kepada kebenaran, kebajikan, ya'muruna bil ma'ruf wa nahyana 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan itulah orang yang berbahagia. Ya. Tetapi jangan lupa 105 itu mengatakan wala takunu kaladina tafaroku wakhtalim ba'dima ja'umul bayinatu wa'ulaika lahum azabun azim. Ya. Jadi jangan sampai kamu umat Islam, umat beriman, kemudian bertafaruk, berfirqah-firqah, tidak sadar sedang diadu domba dan lain-lain, ya. Kemudian kamu jangan memanjakan ikhtilaf. Ya. Ikhtilaf itu berbagai macam pendapat yang enggak pernah ketemu. Ya. Kalau begitu, Allah mengatakan walahum adzabun adzim. Ya. Bagi mereka azab yang amat sangat besar. Ya. Nah, jadi saya tidak pernah pesimis. Ya. Jadi orang mukmin tidak boleh pesimis. Wala ta'asmirohillah innahu ilmirohillah ila qaumul kafirun. Jadi tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Yang putus asa dari rahmat Allah itu hanyalah orang kafir. Nah, optimisme saya itu berdasarkan tarikh para rasul, ya, tapi juga tarikh berbagai bangsa di belahan bumi yang lain, ya, bahwa ada hukum sunnatullah. Ya. Kalau sebuah rezim itu mulai melancarkan kezaliman, lantas anak bangsa cuma diem saja, ya. Nah, itu kemudian pertanda bahwa kedzaliman akan terus berjalan. Makanya Namrud itu hancur karena Ibrahim menantang Namrud sampai dibakar dan lain-lain. Ya. Kemudian Musa itu melawan Fir'aun, berani melawan Fir'aun, ya. Kemudian Allah memberikan ma'unah, ya, musa'adah, bantuan. Kalau sudah ada yang berani, ya, maka kemudian akan dibalik keadaannya. Nabi Isa alaihissalam itu juga dulu dihina, disisikan oleh Imperium Romawi, ya, yang tidak suka kepada
agama tauhid yang dibawa Nabi Isa, ya, kemudian akhirnya Romawi juga hancur. Apalagi kita tahu sendiri, ya, bahwa Quran, Rasul kita yang kita cintai itu sesungguhnya memang mendidik kita, ya, untuk betul-betul melawan kezaliman itu. Ya. Nah, jadi saya masih optimis, ya, dengan bimbingan Al-Quran. Ya. Al-Quran mengatakan dalam surat Ibrahim, ya, yaitu mereka akan wamakaru makrohum, mereka memakarkan makarnya. Ya. Wa indallahi makruhum, tapi makar mereka itu ada di tangan Allah. Baikkan makruhum litazula minhul jibal, walaupun dimaksudkan makar itu untuk melenyapkan beberapa gunung. Bagi Allah ini alas debu lah. Kemudian ada ayat yang berbunyi falamma nasuma dzukiru bihi fatana alaihim abwaab kulli syai hatta idza farumna utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ya. Kalau dari zim sudah ditegur baik-baik, kemudian nekat saja, ya, pesta pora seolah-olah masa depan sudah apa saja maunya akan berhasil, ya, maka Allah akan membuka pintu-pintu kesenangan. Ya. Makin gendeng, ya, tiba-tiba Allah menjatuhkan palu gudamnya, ya, hukumannya itu, dan tiba-tiba mereka mublisun menjadi bercerai-berai, ya, menjadi hancur lebur. Ya. Nah, ini mengapa saya sudah tua, ya, tapi belum tua bangka. Masih tua belitung, ya, jadi masih harapan, ya. Jadi apa, saya yakin, ya, saya yakin insya Allah, ya, terutama cucu-cucuku, ya, ini saya kan sebentar lagi sudah nggak tahu, saya sudah hampir maghrib ini, ya, tapi yang punya masa depan tuh ya ini milenial ini, ya. Jadi kalau milenial, ya, yang mukmin itu faham masalah, ya, maka tentu juga harus bagaimana umat itu, ya, tidak kemudian terkapar karena politik Islamofobia. Wamana qaumuhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, ya, dalam surat Al-Buruj, ya. Mereka tidak memusuhimu, mereka tidak membunuhmu, mereka tidak menghancurkanmu, ya, kecuali karena kamu mengatakan kami beriman kepada Allah yang maha perkasa dan maha terpuji. Hanya itu, ya. Memang aneh, ya. Orang Islam itu kan umumnya baik. Tidak ada Islam kok merampok, Islam menfitnah, Islam maling, kan insya Allah enggak ada. Ya, kalau ada itu agamanya enggak benar gitu, ya. Tapi kemudian kebenciannya itu loh, ya, luar biasa, ya. Nah, jadi nanti saya kirimkan apa? Sejarah kebangsaan ini 5 atau 6 biji, ya, masih banyak apa, banyak stoknya itu, supaya dipelajari, ya, supaya dipelajari. Jadi saya ingat dulu, ya, itu TNI itu pasti bersama dengan rakyat, ya. Waktu itu Pak Bagio, Jenderal Bagio ke SAD itu mengatakan, Mas Amin, saya kasih tahu rahasia TNI. Kalau yang demo 1.000 dibubarkan, kalau 10.000 diawasi, kalau 100.000 TNI ikut rakyat. Ya. Jadi ini TNI kita itu 80% itu tetap setia kepada satu markas sumber prajuritnya. Gitu. Kalau sekarang sepertinya apa sempoyongan itu karena 1-2 apa instruksi dari atas itu yang kadang-kadang tidak cocok, ya. Nah, jadi akhirnya saat ini pesan setengah jam cukup, Pak Amin, ini sudah setengah jam, ya. Jadi supaya ada dialog mungkin
dari Anissa satu pertanyaan, dari Arija pertanyaan. Kemudian kita ya sudah bubar. Saya akan masih punya tugas yang lain lagi. Siap, baik. Terima kasih Prof. Amin. Kita kasih hapus dulu sementara ya kepada beliau. Intinya kita harus berani menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Tidak hanya sekedar memerintahkan sesuatu yang baik, mencegah kemungkaran, tapi lebih dari itu. Ya, dengan posisi apapun diri kita. Baik, biar adil tiga saja ya. Satu, dua, tiga. Sini seperti itu ya. Saya mulai dari Anissa, ibu-ibu. Silakan ibu-ibu yang mau menyampaikan sesuatu. Ya, boleh Ibu Asia, boleh Ibu dosen, dekan, dekan FKIP. Ya, Ibu Ayen, silakan. Kalau ada, monggo. Ya, terpesona dengan Pak Amin. Sudah, ini sedang hamil Pak, maka dia ingin anaknya jadi, seperti Pak Amin. Jadi saya hitung 5 kali, kalau enggak ada langsung silah. 1, 2, 3, 4, 5. Ya sekarang di sini. Silakan, siapa? Ada di sini? Ya. Ini dulu, ya. Silakan, Bapak silakan, satu. Pak. Dari sini satu. Ah, ini banyak ini. Nah, udah, yang saya ganti ke sini. Aja, sini dua ya. Aja. Kan disana enggak. Oh gitu, ada ya. Satu, ya. Dua. Nah, silakan. Bapak dulu Pak. Ya, Asim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bur Hasan. Kebenaran kami kemarin dilantik oleh Bapak Profesor Ketua Majelis Partai Umat. Di samping saya Ketua Partai Umat Wilayah Sumatera Bagian Selatan. Singkat waktu saya ingin pertanyakan. Saya tertarik kenapa saya PNS 32 tahun dari kesehatan. Saya tertarik dengan Partai Umat. Sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Prof tadi. Negara kita ini sudah banyak dizalimi. Ya, sudah lihat sendiri. Ada teman saya Pak itu Kombes Saidan itu. Saya di kesehatannya saya sampaikan Pak. Di dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 itu kan anggaran APBN itu 5% APBN, 10% APBD. Nah, itu ternyata sampai ke daerah. Padahal 2009 itu anggarannya, pelaksanaannya tidak sampai 1%. Jadi tidak heran kalau kawan-kawan berobat di rumah sakit, di puskesmas, tidak cukup obat, dokter tidak ada, sarana-prasarana tidak memadai. Jangan disalahkan kami yang di kesehatan. Yang kedua, Undang-Undang 44 2009 tentang rumah sakit, Bapak Ibu mungkin tahu hebohnya, rumah sakit umum. Rumah sakit umum direkturnya dipaksakan menyampaikan diagnosa pasien. Padahal dalam undang-undang itu, diagnosa pasien itu rahasia kedokteran, rahasia rumah sakit. Tapi dipaksakan dalam zaman sekarang ini. Bagaimana Pak keadaan ini? Orang tidak amanat, sudah ada dasar atur, ada dasar aturan, tetapi tidak diamanakan, tidak dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sebentar Pak, ini saya dulu, ini saya lupa. Oh satu-satu dulu ya, oh, silakan. Jadi ada pengamat luar negeri yang sangat tajam, ya. Dia melihat kelemahan bangsa kita ini, kelemahan para pemimpinnya, itu kalau membuat policy formulation, ya, formulasi kebijakan itu hebat. Tapi kalau sampai policy implementation, ya, jadi amburadul. Ya. Jadi memang itulah, itu cermin dari kita selama sekarang ini loh ya, itu yang kadang-kadang berlaku. Ya. Dan kemudian memang apa kita, satu takutnya kalau bangsa ini kemudian akhirnya karena again and again and again melihat kezaliman itu, akhirnya ya merasa at home. Ya. Jadi ini seperti teori orang yang masuk kakus toilet yang baunya enggak enak, ya, itu 3 menit pertama dia mengeluh, wah baunya karu-karuan. Tapi setelah adaptasi, ya, kemudian dia mengeluarkan gudang garam, ya, mungkin di situ betah sampai lama.
Nah ini Pak, ini yang harus tidak boleh. Ya. Jadi bangsa itu dihentak, kamu ini tidak ingat anak cucumu besok bagaimana? Mereka mengatakan jangan sampai bangsa Indonesia itu menjadi a nation of coolies and coolies among nation. Jadi jangan sampai bangsa itu menjadi bangsa kuli dan kuli di tengah bangsa-bangsa. Akhirnya di bangsa kacung, bangsa jongos, bangsa ya Sontoloyo itu. Ya. Nah, jadi saya kira itu Pak. Ya. Silakan. Baik, silakan Ustaz Jauhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jauhar Ridhoni Marzuk. Terima kasih untuk Pak Amin atas pemaparannya. Singkat saja, tapi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kami ingin bertanya tentang posisi Pak Amin dengan Pak Prabowo sekarang itu gimana? Gitu. Kan kemarin kan seperti itu mesrahnya. Gitu. Sekarang gerbongnya sudah pindah. Tapi insya Allah kalau saya sih sejak lama memang mengidolakan Pak Amin. Dan keluarga kami alhamdulillah istiqomah mendukung Pak Amin. Karena kami lihat juga beliau istiqomah. Yang kedua, alasan Bapak bikin partai baru ini sebenarnya apa sih gitu? Apakah PAN sudah sedemikian rupa gak bisa dibenerin gitu ya? Atau seperti apa? Terus nanti kira-kira Bapak, sasaran Bapak ini di mana? Kalau dulu mungkin PAN itu ya bisa lah karena dekat dengan Muhammadiyah. Mungkin ada yang ini. Nah sekarang seperti apa gitu Pak? Untuk partai Pak Amin. Dua aja, jangan banyak-banyak. Saya lupa. Terakhir Pak, ini untuk ke depan kira-kira siapa calon yang bisa Bapak rekomendasikan gitu. Karena ya, kalau enggak ada kan ya, balik lagi nanti ya, tiga periode. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dulu kan Prabowo Sandi duet. Sekarang Sandi sudah ingin maju sendiri. Ya. Dan sekarang ini peminat capres itu kan banyak orang-orang yang sesungguhnya tidak qualified menurut saya, ya, tapi tiba-tiba ingin jadi presiden. Ya. Ada Menteri BUMN, saya lupa namanya, ya, yang betul-betul hancur-hancuran, ya, tapi juga ingin jadi presiden. Ya. Kemudian dia ikut Banser, ya, masuk kawat, ya, sampai apa? Pakai disurang-surang gitu ya, dengan harapan tentu siapa tahu dapat dukungan dari NU. Nah, jadi saya memang di Kendari itu betul-betul saya marah, tapi marah ikhlas. Ya. Marah ikhlas. Bagaimana mungkin Kongres PAN di Kendari itu melebihi Kongres PKI. Ya. Jadi ini kursi berterbangan oleh orang-orang yang dari luar pasti. Ya. Kemudian ada 22 yang ada 3 kepala bocor, ada yang patah tulang dan sebagainya. Ya. Artinya apa? Artinya ini anak buah saya yang saya besarkan terus terang. Ya. Itu membuang saya. Ya, bahkan menghina saya terus terang ini ya, karena Amir Rais tidak mau diajak menjilat kekuasaan. Kalau menjilat kekuasaan kan dapat sedikit lah, entah berapa miliar dapat proyek apa yalah. Ya tetapi kita diberitahukan bahwa tasyaru bi adli zaman lan qalila, kamu jangan pernah menjual agamamu dengan harga yang murah. 10 triliun pun itu juga tetap harga tetap murah. Nah, jadi mengapa kemudian saya bismillah ya, lantas seperti dapat ilham ya, namanya Partai Umat ya, wa tilka ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'buduni wa ana rabbukum fa'buduni ya, kata Allah, firman Allah, sesungguhnya kamu itu umat yang satu, dan saya adalah Tuhanmu, itu sembahlah aku. Ya. Dengan menegakkan tauhid, dengan amal soleh, dengan kan lawan kezaliman, tegakkan keadilan, dan seterusnya. Ya.
Nah kemudian ya, mungkin ya, saya dijewer oleh Allah mungkin. Karena dalam surat Fusilat itu Allah mengatakan wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Ya. Apa ada yang lebih bagus dari orang yang mengajak kepada kebenaran dan tanpa ragu-ragu mengatakan saya ini muslim. Nah dulu waktu menentukan asas partai itu kita berpikirnya itu kepleset, kesleo, ya. Jadi pikiran kita nanti kalau terlalu Islam kental, jangan-jangan nanti orang-orang yang abangan apa enggak masuk ke kita. Apapun kenapa enggak masuk kita, ya. Nah, karena itu mungkin ini jar Allah mengapa kita punya Al-Qur'an yang demikian sempurna, jadi rujukan kita kok tidak kita benahi, tidak kita jadikan apa resource atau apa sumber itu. Nah, siapa yang akan dicalonkan untuk presiden? Tentu enggak bisa sekarang misalnya si A, si B. Berarti kita masuk kotak, ya. Apalagi saya lihat ini betul-betul ya, mereka itu sesungguhnya sedang memoles, ya memoles diri, ya, dengan cara-cara kalau dulu Pak Jokowi masuk ke dan lain-lain, ya, ini juga sesungguhnya sudah seperti itu, ya. Tapi saya tahu ada calon, ya, yang didukung oleh Cina, disiapkan 1.000 triliun. Ya, ini akan membeli. Tetapi walaupun kalau Allah mengatakan kalah ya kalah. Ya. Dulu waktu Ahok maju itu teman saya ketemu Pak SBY. Pak SBY bilang sama teman saya tidak mungkin Ahok kalah. Ahok itu didukung oleh aparat, dukung presiden sudah pasti menang. Ya. Sehingga teman saya buru-buru Pak Amin itu loh Pak SBY seperti itu gitu. Nanti lihat sajalah, insya Allah kalah dan kalah betul. Ya. Nah jadi kita ini harus ingat hadis Nabi, ya. Ana inda dhanni abdi bi. Ya. Allah mengatakan saya itu akan menyelesaikan dengan persangkaan hambaku tentang diriku. Kalau kita mohon kepada Allah tapi setengah hati, ya kalau Allah mengabulkan, kalau enggak gimana? Wah itu enggak akan Allah marah, ya, murka. Ya. Nah kemudian saya memang mengatakan pada Pak Ridho dan DPP yang lain, termasuk Pak Beni, jangan sampai kita terjebak. Ya. Misalnya kita bilang si A gitu, ya kalau si A itu kemudian di tengah jalan apa tidak belok. Ya. Dulu ada orang kemana-mana bawa tasnya Pak Jokowi, ya, kemudian sudah jadi menteri, kemudian dipecat, dia menuduh Prabowo itu mafia, ya, tapi diampuni Prabowo, kemudian kita dukung, ya, sehingga apa dia memenangkan pertarungan di mana di pilkada DKI itu, ya, saya kira itu Mas, jadi ya. Tentu langkah kita terukur, ya, jangan gerusa-gerusu. Dalam bahasa Bang Abdul tentunya belum ada gerusa-gerusu itu. Ya. Yeah. Jangan apa terlalu. Ya sekarang satu lagi, insya Allah. Ya, silakan. Ya terakhir, berdiri, Mas. Nah, dosen sipil. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Meza Jolanda. Saya dosen teknik sipil di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. It's an honor, Pak. I can send in front of you, Pak. Jadi sebenarnya saya ngefans juga, Pak, sama Bapak dan membaca buku-buku Bapak, ya, atau tulisan-tulisan Bapak. Mungkin saya mendisklaimerkan diri sebagai perwakilan kaum-kaum millennials nih, Pak, pertanyaannya gitu ya. Tapi karena kan tadi sudah senior-senior ayahanda sudah bertanya, mungkin lebih
akrab saya panggil Ayahanda saja ya Pak, seperti itu. Jadi seperti ini Ayahanda, kalau yang saya baca dalam teori keadilan itu, bahwa oligarki itu tidak sepenuhnya buruk, Ayahanda. Bahwa sebenarnya oligarki tidak sepenuhnya buruk, karena oligarki itu sebenarnya seharusnya itu mengasuh kaum-kaum yang proletar gitu, yang tidak punya kemampuan untuk menunjukkan dirinya, seperti itu. Jadi, tapi dalam perkembangannya, oligarki ini overpower gitu Ayahanda, overpower sehingga jadi kayak neracanya itu paling tinggi gitu, seperti itu, dan sedikit orangnya, seperti itu. Nah yang potensi untuk mendobrak itu adalah kaum middle income, seperti itu. Kayak kami kan termasuk mungkin yang kaum-kaum middle income gitu, yang belum punya penghasilan yang benar-benar settle, seperti itu. Nah di sini saya ingin saya tanyakan itu bagi, mungkin Ayahanda bisa mengurai ya, mengurai bagaimana kedepannya kaum-kaum milenial ini yang potensi middle income itu akan naik menjadi mungkin yang bisa mendobrak hal-hal itu, seperti itu, yang kekuasaan oligarki, seperti itu yang pertama ya. Yang kedua mungkin kami kaum milenial, mungkin saya kegelisahan kami ya, keresahan kami ingin mencoba untuk masuk ke sebuah perubahan yang secara sistemik ya. Kalau di dalam alam demokrasi ini mungkin ya masuk ke dalam partai politik gitu dan lain sebagainya, tapi kami melihat kayaknya enggak bagus deh buat kami gitu, sehingga talent-talent terbaik itu masuknya ke tempat yang lain gitu Ayahanda gitu. Jadi kami berpikiran skeptis kayak gitu. Bagaimana untuk kita menetralisir ya, menetralisir lingkungan-lingkungan yang boleh jadi talent-talent terbaik dunia ini, talent-talent terbaik Indonesia ini pengen masuk gitu, tapi ngelihat lingkungannya yang seperti itu jadi skeptis duluan seperti itu. Mungkin itu. Billahi fisabil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya membaca tentang oligarki itu, ya, itu dari berbagai sumber. Ya. Jadi enggak ada oligarki itu yang baik untuk rakyat banyak. Ya. Nah, oligarki itu 20 jam sehari semalam pikirannya adalah profit, 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 profit. Ya. Sehingga oligark itu punya penyakit pathology of profit. Ya. Patologi ya keberuntungan. Ya. Mereka menabrak aturan main tentang lingkungan, kemudian undang-undang juga ditabrak apapun ya untuk memenangkan tujuannya itu. Ya. Nah, jadi saya dengan Pak Jokowi itu memang sudah lama ya melengarai. Ya. Kaki saya ini menginjak istana cuma sekali saja. Ya. Tidak bolak-balik. Ya. Bahkan waktu itu pun saya langsung Pak Jokowi, 6 laskar yang dibunuh oleh aparat itu sejatinya telah aparat itu telah melakukan pembunuhan seluruh mankind. Ya. Jadi dalam Al-Quran itu dikatakan mang qatalan nasan bil nasin aw fasafiat fakanahu qatalan nasa jami'ah. Ya. Saya bilang Pak Jokowi, apalagi di ayat yang lain, kalau orang mukmin sengaja dibunuh itu neraka jahanam sampai kapanpun. Ya Pak Amin, ya Pak Amin. Waktu apa Mahfud ya, Mahfud nggak usah bicara, cukup Pak Jokowi, saya bilang gitu ya. Lantas gitu, jadi maksud saya kita ini memberikan masukan apa adanya, mungkin dikatakan ya segala macam. Kalau ambisi saya jelas nggak mungkin ya, masa saya mau nyapres ya, itu kan diketawakan ayam ya, toh nggak mungkin lah ya. Jadi saya punya komitmen untuk membenahi negeri ini ya. Dan oligarki itu memang sebuah dari gini, pemilihan umum ya, pilek dan pilpres itu kan mendapat legitimasi dari rakyat banyak itu ya. Kemudian dikudeta oleh oligarki. Ya. Jadi sekarang ini ya, baca Ubaidillah
Badrun, ya, dia kan punya data, itu sinar mas membakar hutan, kemudian di gedok harus membayar 9,3 triliun, belakangan jadi 92 miliar. Ya. Kemudian Gibran sama Kaisang, ya, cuma gitu saja, tetapi ini bisa jadi bola liar juga, dan menurut saya memang sudah semakin angkat kepala, ya, para rakyat yang punya hati nurani itu. This cannot go on and on and on. Tidak boleh seperti ini berjalan terus-menerus. Ya. Nah, mengapa kita menjadikan ketua umum kita itu belum 37 tahun, dia milenial, dia belajar di Ceko, di Austria, sampai di Belanda, ya. Dia itu PhD dalam big data. Ya. Bahkan dia mengatakan, Pak Amin, besok kita bisa menghitung sendiri pemilu itu dengan kita punya aplikasi itu. Ya. Jadi nanti kalau ada yang enggak sama, itu kita bisa mengatakan batalkan. Ya. Nah kemudian terakhir ya, Mas, memang kita ini itu kan seperti bangsa yang ikut-ikutan loh, milenial cirinya adalah teknologi savvy, kemudian keinginannya menjadi terkabulkan, kalau punya bisnisnya juga akan besar, segala macam lah, ya. Nah buat saya, ya, itu Quran sudah mengatakan kita nggak usah terpukau oleh milenial, kemudian kelompok Z, kelompok Y, Z dan sebagainya itu, pegang kata Al-Qur'an, ya. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum waladzina utul 'ilma darajat. Ya. Jadi ini hukum pasti sampai hari kiamat, ya. Jadi Allah berkenan mengangkat orang-orang beriman di antaramu, dan yang punya pengetahuan itu berapa derajat di atas orang rata-rata. Ya. Jadi Anda dosen teknik, Anda sudah sangat paham, ya, mudah-mudahan. Jadi ini wanti-wanti saya, milenial itu ada dua, milenial yang sudah carried away oleh omongan Amerika Eropa itu, ya. Tapi kalau bisa Mas, Anda buat milenial yang khas, ya, karena pada akhirnya, ya. Itu baru tadi pagi Mas, saya ya silakan ya. Ini selamat datang Pak Ketua Umum datang, ya. Ya Partai Umat Mas Ridho, ya. Bahkan tadi pagi saya melihat algoritma adalah kunci masuk surga, ya. Itu kan jadi semua itu sekarang algoritma dan lain-lainnya. Ya boleh-boleh saja ya, tetapi kita itu punya pegangan yang baku, perkara kita berkompetisi di dalam kemampuan IT, bahkan AI, ya kita punya tokoh, ya, dan teman-temannya, ya. Jadi dia sudah ke Amerika, mau bekerja di sana, tapi dipanggil oleh istrinya, ngapain bekerja di Amerika gaji besar, kalau cuma hanya untuk pribadi lah itu. Ya, jadi Mas, saya kira ini keterangan saya. Mudah-mudahan Anda selalu baca, ya. Ya. Nah, kemudian saya anjurkan supaya kita tidak kehilangan engkok, ya. Itu berlangganlah pertama The New York Times, ya. Itu koran yang paling berpengaruh di Amerika. Kemudian kedua Washington Post, ya. Itu juga berpengaruh yang kedua. Yang ketiga di Atlantic, ya. Atlantic ini bahasanya memang lebih sulit, ya, tapi kita menikmati itu, ya. Kemudian juga Guardian dan lain-lain itu, jadi kita kepakkan wawasan kita itu supaya kemudian kita tahu perkembangan globalisasi dan akhirnya kita bisa menempatkan diri. Nah terakhir begini, ya. Ini akan saya bacakan, ya.
bahwa orang munafik itu, ya, ini saya bacakan surat At-Taubah, ya. Al-munafikuna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasul afanasyahum innal munafiqina humul fasiqun. Jadi orang munafik laki-laki dan perempuan, ya, itu pekerjaannya itu amar munkar nahi ma'ruf. Jadi memang clash, ya, head on dengan kita, ya. Kemudian mereka apa, wayak bituna aidiyahum, tangannya menggenggam, tidak mau berbuat apa, tidak mau infak, tidak mau sedekah gitu. Kemudian nasullah, mereka lupa pada Allah, tentu panasyahum, Allah juga melupakan mereka. Nah, kemudian dengar innal munafikina humul fasikun, orang munafik itu pasti fasik. Kemudian wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum 'adzabun muqim, ya. Jadi Allah sudah berjanji akan memasukkan munafik laki dan perempuan dan orang-orang kafir masuk ke nar jahannam khalidina fiha, dia kekal di dalamnya, yahsbuhum, itulah nasib mereka, wa la'anahumullahu, Allah melaknati mereka, belum azab mukim, mereka dan azab yang mukim. Mukim itu mendalam, tidak pernah mendapat keringanan. Nah, jadi kalau kita lihat Al-Quran, ya, memang orang-orang munafik, Islamofobi itu juga mengeluarkan biaya, ya, untuk menikung kita, untuk menghempaskan kita dengan segala macam, menyewa buzzer-buzzer yang sontoloyo itu, ya. Makin banyak amplopnya akan makin garang itu, tapi itu untuk mengacak-acak logika yang benar. Ya. Jadi itu saja barangkali. Nah, sekarang Andi di sini menerangkan sebentar tentang pentingnya AI. Saya duduk situ. Ya. Sini aja Pak Main. Ya Pak Main, Pak sini Pak. Biar sempurna. Sini Mas, ayo Mas. Nah, sini aja. Siap. Pak Main sedang ke Bapak Pak Main. Antum sudah aja. 10 menit. Langsung ya? Langsung aja. Ya. Nah, itu nama lengkapnya siapa? Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Ridho Rahmadi. Tadi diminta Bapak untuk menjelaskan tentang AI. Kebetulan tadi sebelum di sini kita tadi menyampaikan materi tentang pentingnya AI dalam konteks Society 5.0 tadi, ya, di kampus ISB tadi. Nah, jadi sekarang ini kita memasuki era masyarakat informasi, ya. Sebagian menyebutkan revolusi industri keempat, ya. Revolusi industri keempat sebenarnya terminologi dari Eropa Barat, dari Jerman. Semua punya origin, punya niatan yang dibawa dari negaranya masing-masing. Termasuk Society 5.0. Society 5.0 itu sesungguhnya dari Jepang, ya. Itu menurut saya, tadi saya sampaikan di forum, belum sepenuhnya relevan untuk Indonesia, ya. Jadi sekarang saya masuk ke AI-nya. Jadi AI itu adalah kecerdasan buatan. Jadi apa yang coba dibuat, kecerdasan dari manusia, yang coba direplikasi, yang coba ditirukan, kemudian direplikasi dalam bentuk komputasi, kemudian kita manfaatkan dalam berbagai macam domain. Nah, sekarang di antara banyak domain, mana yang perlu kita sasar, itu bisa kita sasar ekonomi digital, ya, juga pendidikan, ya, sesuai juga kondisi negara kita yang apa, negara kepulauan yang punya lebih dari 120 gunung berapi yang aktif. Kemudian dari tahun 1900-an hingga 2021 telah mengalami lebih dari 150 gempa bumi yang di atas 7 skala Richter, maka harusnya penerapan AI kita itu yang Indonesia, yang spesifik Indonesia. Ya. Jadi kita bisa buat sistem AI, ya, sistem kecerdasan buatan untuk mendeteksi bencana sebelum terjadi. Ya. Jadi early detection system contohnya, karena kita memang negara yang banyak potensi bencana alamnya, ya, itu yang harus kita sasar, ya.
Jadi Society 5.0 versi Jepang itu harus kita custom sesuai kebutuhan Indonesia. Jadi tidak asal latah. Ya, sekarang di mana-mana 5.0, Society 5.0. Ingat, Jepang itu negara maju, lebih makmur, mereka sekarang berbicara hanya dua hal, economic development dan juga hal kedua adalah solusi terhadap masalah-masalah sosial. Namun kita berbeda, kita masih ada seperti tadi AI untuk bencana dan segala macam. Jadi itu contohnya ya, jadi contoh kecerdasan buatan untuk bencana itu, sekarang ini untuk mendeteksi tsunami ada teknologi yang menggunakan dua sensor. Ada sensor yang pertama mencatat apa pergerakan yang di dasar laut, ada juga yang tinggi permukaan yang ada di permukaan air laut tadi ya, satu di bawah, satu di atas. Sensor ini dikombinasikan dikirim ke satelit. Ya. Namun kejadian di gempa di Ujung Pandang ya, yang terakhir itu, yang korbannya 7.000-an itu, ternyata sensor tersebut tidak pernah di-maintain, tidak pernah dirawat, sehingga memberikan false alarm. Yang diberikan alarmnya hanya permukaan ombak tsunami itu hanya sekian tingginya, yang datang aslinya sampai 5-6 meter. Maka warga tidak bersiap-siap. Jadi AI diterapkan seperti apa? AI bisa diterapkan sehingga kita punya sistem yang harapannya sebelum datang bencana, barangkali bisa setengah hari, barangkali bisa sehari, sudah ada alarm yang diberikan, dikirimkan kepada warga. Bayangkan kalau itu bisa terjadi, nanti ini ada 90% potensi terjadi tsunami. 90% berarti ada 10% kemungkinan salah, enggak apa-apa. Tapi 90% kita ada kemungkinan itu terjadi, maka kita bisa siap-siap evakuasi, melakukan mitigasi, sehingga bisa menyelamatkan nyawa, menyelamatkan kerusakan infrastruktur yang terlalu besar, ya. Kemudian kendaraan-kendaraan bisa diselamatkan dan segala macam. Itu contoh pemanfaatan AI di negara seperti Indonesia yang masih rentan terhadap bencana alam. Ya, bisa juga kita ini adalah negara agraris, ya. Ada 30 juta petani, ya. Kemudian juga ada aquaculture, ya, perikanan yang potensinya nomor satu di dunia. Nomor satu Indonesia potensi fisherinya, perikanan nomor satu, budidayanya itu hingga 57 juta ton per tahun. Jadi ada konsep namanya smart farming. Bagaimana kita melakukan segala macam mekanisme pertanian termasuk perikanan tadi, itu menggunakan kemajuan zaman seperti IoT, Internet of Things. Jadi manusia lebih sifatnya supervisi, human-human error itu bisa kita minimalisir. Bagaimana kita bisa mempersiapkan ataupun monitoring ya, kalau itu budidaya ikan, monitoring suhu ya, kemudian juga sesuatu yang bisa merusak proses budidayanya, termasuk ini salah satu contoh yang sudah dipublish di jurnal ya. Jadi ini sederhana ya, bahwa budidaya ikan itu biasanya ada jaringnya yang mengelilingi itu ya, dan itu biasanya harus dicek secara rutin. Ya. Ceknya bagaimana? Orangnya nyelam ke dalam. Ini simpel ya. Tapi kan enggak mungkin kita lakukan setiap hari. Ya paling mentok sehari sekali, tapi kan siapa yang mau nyelam setiap hari gitu. Situ sudah ada teknologinya, bagaimana kita menggunakan kamera, kemudian mengenali mana bagian jaring tersebut yang ada lubangnya secara otomatis. Nah inilah kecerdasan manusia coba direplikasi menggunakan teknologi namanya deep learning. Bagaimana kita bisa dari visual, dari image, dari video, tahu ini ada lubang secara otomatis, kemudian kirimkan lewat WhatsApp ataupun lewat apapun. Ini contoh pemanfaatan AI yang mungkin belum terlalu banyak diaplikasikan di Indonesia, dan itu kalau bisa diaplikasikan di perikanan, pertanian, itu akan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan seterusnya. Mungkin kira-kira begitu untuk menggambarkan sebenarnya ini sangat-sangat penting, sangat potensial, dan bisa untuk kita implementasikan secara luas gitu di Indonesia. Baik, terima kasih, tepuk tangan buat Pak Amin dan Mas Ridho. Beliau ini kalau enggak salah dosen di UII ya? Iya, saya di dosen di UII tapi sedang cuti. Oh cuti, ya, alhamdulillah luar biasa. Baik Bapak-Bapak semuanya, sekarang waktu kita sudah mendekati jam 12. Ya, kita sudahi kuliah kebangsaan ini yang ditambah tadi informasi dari Mas Ridho yang telah menyampaikan tentang pentingnya
teknologi informasi bagi kemajuan bangsa dan negara. Kita kasih apes buat keduanya ya. Dan kita mendoakan semoga Pak Amin sehat selalu, tetap memandu jalannya kiblat bangsa, sehingga bersama Perserikatan Muhammadiyah memajukan bangsa Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangan, saya serahkan kepada Mbak Syifa untuk menyudahi kegiatan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Ing Haji Ridho Rahmadi, Eskom MSc. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berakhir sudah kuliah kebangsaan dengan tema penguatan kader persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa di bumi serumpun sebalai. Mari kita bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Profesor Haji Muhammad Amin Rais, MA, PhD, yang telah meluangkan waktunya untuk kami pada pagi hari ini. Saya Syifa Aulia undur diri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan. Nasrum minallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk sesi foto bersama. Kepada Ayahanda kami, Bapak Rektor, silakan foto dulu. Silakan untuk bapak-bapak pimpinan wilayah Muhammadiyah. Silakan Ibu-Ibu Aisyah, Ibu-Ibu dosen dari Unmuh Babel untuk berfoto bersama Pak Amin Rais, silakan. Ibu-Ibu Aisyah, monggo silakan. Setelah ini bersiap-siap para pimpinan Unmuh Babel ya. Para pimpinan Unmuh Babel kita berfoto bersama nanti setelah ini. Ibu-Ibu Aisyah dulu, silakan. Ya, maaf Pak. Silakan Bu, enggak apa-apa, mohon izin. Oke, silakan Ibu-Ibu Aisyah. Oke. Yuk, Pak Rektor juga ya, sama Pak Dr. Ridho, silakan. Setelah ini pimpinan ya, para Unmuh Babel setelah ini. Yuk silakan. Tangannya diangkat tauhid, juri telunjuk. Ya. Pak Rektor di tengah, Pak. Pak Rektor sekretaris PWM tengah. Yo. Oke, yo. Ke depan semuanya, maskernya dibuka. Satu, dua, tiga. Iya, terus. Allahu Akbar. Oke, berikutnya giliran Bapak Ibu dosen dari Unmuh Babel. Sebentar Pak, tuan rumahnya Unmuh Babel di kuliah kebangsaan. Tuan rumah dulu, yuk foto dulu, baru PDM, tuan rumah dulu.
Semua tendik, Bapak Ibu dosen silakan. Yuk. Ya, selanjutnya para PDM, silakan. PDM, Mbak. PDM mau butuh. Silakan PDM. PDM, yuk silakan. PDM semua, Pak, semua. Masa MC tidak mau foto, masuk MC. MC masuk. Iya, masuk MC-nya. Masuklah. MC. Itu. Biar kami, biar penuh. Ayo masuklah sekitar. Mantap tuh. MC tidak mau foto.